Halo sahabat Abipedia. Apa yang terlintas di pikiran Anda jika disebut kata perhiasan? Tentunya, pasti emas berada di urutan teratas pikiran kita. Logam mulia yang lumrah digunakan kaum wanita dan juga sebagai mahar jika seseorang hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Emas adalah salah satu logam mulia yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia dan yang paling banyak dicari. Emas memiliki harga yang sangat tinggi karena untuk mendapatkannya harus menambang ke dalam arah perut bumi. Apakah Anda tahu bagaimana emas itu dapat terbentuk? Sekilas, emas dianggap sudah ada di perut bumi dan kita bisa menambangnya langsung. Namun ternyata, ada rahasia di baliknya. Menurut penelitian, emas tersebut seharusnya tidak ada di bumi ini karena logam mulia memang bukan berasal dari bumi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa emas berasal dari tabrakan meteorit yang terjadi lebih dari 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Menurut peneliti, selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam ke pusat planet untuk membentuk inti. Besi cair ini tidak memasuki perut bumi sendirian, tetapi membawa logam mulia juga. Secara teoritis, emas ini terbentuk melalui proses fusi nuklir, fisi, dan peluruhan radioaktif. Sehingga, emas hampir tidak mungkin dibuat menggunakan reaksi kimia atau alkimia. Menurut pengukuran presisi tinggi dari dua isotop atau varian atom, tungsten, jenis logam mulia lain yang juga dapat dianggap langka, menunjukkan bahwa meteorit yang mengandung logam mulia itu telah menghantam bumi. Tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas. Setelah logam mulia ini memasuki inti bumi, proses geologi pun kemudian terjadi, di mana benua terbentuk dan memusatkan logam mulia di kantung-kantung tambang saat ini. Emas menjadi bernilai karena kelangkaannya dan juga rahasia di balik dari mana emas terbentuk. Hal ini memiliki kesan tersendiri, karena asal-usul logam mulia yang ternyata jauh lebih rumit dan kompleks dari yang dikira selama ini, melibatkan peristiwa kosmik dan durasi yang sangat lama. Koin emas pertama kali dikenali sebagai barang tambang oleh kerajaan Lydia yang berada di Turki pada tahun 600 hingga 625 sebelum Masehi. Raja Croesus dari kerajaan Lydia menggunakan koin emas tersebut sebagai alat pertukaran atau mata uang yang sah di sana. Sebelum adanya koin emas, bongkahan emas mentah sudah ditemukan sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi di berbagai gua yang tersebar di Spanyol. Namun saat itu, manusia belum mampu mengolah bongkahan emas tersebut. Berdasarkan sejarah emas yang diakui secara umum, Mesir memiliki andil besar dalam metode pengolahan emas yang digunakan hingga saat ini. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, masyarakat Mesir menemukan metode untuk melakukan peleburan emas dan membuatnya menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. 1000 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2600 sebelum Masehi, masyarakat Mesopotamia kuno menemukan metode menempa emas untuk dijadikan perhiasan. Persebaran emas menjadi semakin luas dengan perdagangan di tahun 1800 sebelum Masehi, di mana pedagang dari Cina dan India melakukan penukaran emas dengan sutra dan hasil alam mereka. Hasilnya, pertambangan emas pun dibuat di Cina dan di India. Penemu emas pertama kali di dunia sendiri tidak diketahui. Namun, pertambangan emas sendiri diperkirakan sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Berdasarkan sejarah emas,
Pertambangan emas pertama adalah pertambangan primitif yang dibuat oleh kaum Yunani yang tersebar dari Anatolia hingga Makedonia. Kemudian, bangsa Romawi meneruskan tradisi pengolahan tambang emas dengan membuatnya menjadi lebih modern. Dulunya, emas ditemukan di tepi sungai saja. Namun, setelah menggunakan alat pertambangan yang lebih mumpuni, bangsa Romawi bisa menggali lebih dalam lagi. Masyarakat Romawi menggunakan alat tambang dengan sistem hidrolik, di mana tenaganya didapatkan dari penggunaan air. Pertambangan emas pun tidak hanya terbatas di tepi sungai saja. Namun, di dalam gunung yang menyimpan banyak bebatuan dengan lapisan emas. Hingga tahun 1849, mesin hidrolik tersebut masih digunakan untuk melakukan penambangan emas di California, Amerika Serikat. Sekarang, pertambangan emas dilakukan dengan lebih modern dengan teknologi-teknologi canggih serta mobilisasi yang modern membuat pertambangan emas menghasilkan lebih banyak produk. Contohnya adalah PT Freeport yang ada di Papua, Indonesia. Beruntunglah kita yang sudah hidup pada zaman sekarang. Telah banyak dimudahkan untuk bisa mendapatkan emas dan menjadikannya aset jangka panjang kita. Karena emas terus memiliki nilai yang tinggi dan tidak habis dimakan waktu. Anda pun sekarang tidak perlu bingung untuk menemukan emas, membeli, menjual, ataupun menabungnya. Emas telah banyak diperjualbelikan di berbagai tempat perhiasan ataupun perusahaan investasi. Sahabat Tabipedia, itulah pembahasan tentang asal-usul emas dan bagaimana emas muncul di bumi. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.